Selanjutnya kami hadirkan berita menarik dari mancanegara dalam kilas update. Yang pertama, pemerintah Arab Saudi tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang libur akhir pekan menjadi 3 hari setelah Uni Emirat Arab membuktikan bahwa libur weekend selama 3 hari berhasil meningkatkan kinerja karyawan. Dikutip dari CNNIndonesia.com yang melansir Al Arabiya, pemerintah Arab Saudi akan mengadaptasi kebijakan Uni Emirat Arab yang menunjukkan peningkatan kinerja, kebahagiaan, dan kesehatan karyawan hingga 90%, sehingga karyawan bisa mencapai keseimbangan kehidupan pribadi dan dunia kerja alias work-life balance.